Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Kuda memang dikenal sebagai hewan yang mempunyai tenaga yang besar dan lari yang cepat. Hal inilah yang membuat banyak manusia memanfaatkan kuda untuk membantu urusan pekerjaan mereka sehari-hari, mulai dari sektor pertanian hingga transportasi. Akan tetapi, untuk melakukan jenis pekerjaan yang berat, memang dibutuhkan kuda yang memiliki tubuh yang besar, serta tenaga yang sangat kuat. Berikut ini 7 kuda terbesar di dunia, tentunya dengan kekuatan yang sangat besar. Kuda Frisian. Frisian adalah jenis kuda domestik yang berasal dari Belanda. Peneliti mengenali kuda domestik sebagai subspesies kuda liar. Kuda ini memiliki tubuh besar dan ramping dengan bulu hitam dan surai serta ekor hitam panjang. Semua ras kuda memiliki leher yang panjang, kaki yang panjang, dan kuku yang kokoh. Untuk ukurannya yang agak besar, kuda ini bisa bergerak dengan cepat dan anggun. Meskipun beberapa mereka memiliki warna kemerahan pada bulu mereka, sebagian besar memiliki rambut hitam pekat. Kuda ini berukuran antara 142 hingga 172 cm sampai bahu. Namun, kuda ini rata-rata berukuran sekitar 152 cm. Umumnya, kuda-kuda ini memiliki berat sekitar 590 kg. Kuda Frisian yang indah ini memiliki tubuh yang besar namun anggun, dengan bulu hitam yang mencolok dan surai serta ekor yang panjang dan mengalir. Orang-orang menjadikan kuda Frisian sebagai kuda perang pada abad pertengahan. Kuda-kuda ini bisa berdiri tegak dan bisa membawa kesatria berbaju besi lengkap. Meskipun ukurannya besar, mereka bisa bermanuver dengan cepat dan mudah. Kuda penarik Belanda. Dari namanya, sobat bisa tahu kalau ini merupakan kuda yang berasal dari Belanda. Kuda ini merupakan kuda persilangan antara kuda Belgia dan kuda Edenes. Kuda ini memiliki bentuk tubuh yang kekar dengan leher yang lebar dan kaki yang pendek, serta memiliki telinga yang kecil. Kuda Belanda ini biasa memiliki berat 700-750 kg dan tingginya 155-160 cm. Kuda yang kebanyakan berwarna hitam ini memiliki pembawaan yang jinak, tenang, pendiam, dan bersahabat. Tetapi mereka adalah kuda yang memiliki kekuatan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kini, kuda ini biasa digunakan untuk mengolah lahan pertanian dan mengalami penurunan setelah Perang Dunia Kedua diakibatkan oleh penggunaan mesin untuk pertanian. Kuda Sire. Kuda Sire telah mendapat predikat sebagai spesies kuda terbesar dan tertinggi di dunia. Hewan ini rata-rata mempunyai bobot tubuh seberat 1.100 kg. Kuda Sire berasal dari wilayah Britania Raya dan dulunya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membantu mengolah lahan pertanian selama berabad-abad. Dari segi penampilan, kuda Sire memiliki warna kulit yang bervariasi, di antaranya hitam dan abu-abu. Pacheron. Pacheron merupakan spesies kuda yang berasal dari wilayah Prancis. Kuda Pacheron merupakan hewan hasil kawin silang antara dua ras kuda terbaik, berdasarkan sebuah rekor yang pernah dicatat. Seekor kuda Pacheron di Australia pernah memiliki tinggi hingga 4 meter dan bobot tubuh seberat 1.500 kg. Dari segi fisik,
kuda Pacheron mempunyai penampilan yang elegan dengan tubuh berotot serta kekuatan yang lebih besar. Clydesdale Dale. Clydesdale adalah jenis kuda penarik gerobak yang berasal dari peternakan di Skotlandia. Meskipun ukurannya kecil di masa lalu, Clydesdale berkembang pesat dan telah memasukkan namanya dalam daftar jenis kuda terbesar di dunia. Saat ini, seekor kuda Clydesdale dapat memiliki tinggi sekitar 162 sampai 182 cm dan berat hingga 820 sampai 910 kg. Beberapa kuda dewasa lebih besar dengan tinggi 190 cm dan berat hampir 1 ton. Kuda-kuda Clydesdale digunakan oleh kavaleri kerajaan Inggris untuk memimpin parade selama festival dan pesta nasional. Untuk digunakan pada tujuan ini, seekor kuda harus memiliki tinggi ketika berdiri setidaknya 17 tangan atau 68 inci. Kuda yang dipilih juga harus mampu memberikan tumpangan kepada petugas polisi dan mengenakan 2 drum perak seberat 56 kg. American Cream. American Cream termasuk salah satu spesies kuda paling langka di dunia. Kuda ini memiliki kisah yang sangat menarik untuk diketahui, di mana dulunya ada seorang peternak melihat seekor kuda betina cantik yang bernama Old Granny. Lalu, kuda Old Granny dibeli oleh peternak tersebut untuk dikawinkan, hingga muncullah spesies American Cream. Dari segi penampilan, kuda American Cream mempunyai tubuh berwarna krim dan surai rambut putih. Mereka memiliki bobot seberat 820 kg dan tinggi 1,6 meter. Kuda Gypsy Vanner. Kuda Gypsy Vanner, juga dikenal sebagai Gypsy Cob, adalah salah satu kuda favorit banyak orang. Mereka digunakan oleh orang-orang Romawi di Britania Raya untuk menarik karavan yang menjadi tempat tinggal mereka. Mereka adalah kuda yang sangat cerdas dan jinak, yang terkenal karena memiliki bulu berpola bibal dengan bulu yang tebal di kaki dari lutut sampai ke bawah. Gypsy Vanner biasanya tingginya 132 sampai 163 cm di Amerika Serikat dan Australia. Namun, di Irlandia dan daratan Eropa, tinggi idealnya adalah 168 cm. Kuda ini sangat populer karena kesediaan mereka untuk membantu dan temperamennya yang baik.